from Husgestad. Ini dari Switzerland. Kita bangun pagi, kita hari ini mau ke Glacier 3000. Kita mau main Alpine Coaster tertinggi di dunia. Dan juga kita akan jalan ke Interlaken dan Grindelwald. Ikutin teman-teman. Nah, kita habis sarapan. Kita mau ke lobby. Nah, lobbynya bagus. Oh, asik tempatnya, cozy banget. Oke. Sekarang tim rescue. Sekarang tim rescue 2. Sekarang abang-abang jaga villa juga udah bisa bahasa Inggris. Good evening. Good morning. Good morning. Di sini lebih dingin dari itu. Glacier 3000 tadi gua lihat. Kita mau jalan ke sini apa sekarang? Oh, kena anak matahari kali. Di sini kita sini dulu aja. Oh, di sini 8, di sini 10. Di sini 8. Iya, di sana 10, di sini. Vilanya di mana, Bang? Bang, awet vilanya, Bang. Vilanya berapa duit, Cap? Sepatunya aja lah mahal nih. Kauce. Aduh. Kita cari drone yang nyangkut di Swiss. Semoga ketemu. Kali ini karena di negeri orang nggak ada orang yang bisa dibayar di Swiss, semua hiking harus sendiri. Tracknya dong. Wih, nyangkut nih. Gila ini. Naiknya berasa. Turunnya gimana? Harga apa ya? Lu kesini bukan nyari drone mau foto kan? Bukan kaleng-kaleng nih tim rescue. Baterai udah ketemu. Ditemukan oleh Sako sama Cap. Sahabat. Tim pencarian drone udah sampai di hutan. Ini masuk hutan di Gestad, Switzerland. Dan di sini dong. Sampai juga, Cap. Sampai juga, tapi cuma dapat baterainya. Halo, ayah lah, Cap. Kemungkinan besar nyangkut di pohon. Jadi baterainya doang yang copot ke bawah. Aduh. Lumayan lah, Cap, daripada nggak dapat apa-apa. Olahraga. Yang tadinya dingin jadi hangat, panas hangat badan. Jadi nggak dingin. Mencari udah maksimal, tapi yang didapat hanya baterainya. Masih iya nih. Bagus. RS6 ya? Oh iya, RS6. Wah, kamu bisa sako. Gak sia-sia. Walaupun cuma baterai ya. Sekarangnya kita tahu benar pakainya di situ. Dapat barangnya. Nah, benar. Ada di foto. Sampai. Yo, on yo, udah sampai Jakarta, yo. Sekarang kita udah sampai di Glacier 3000. Nah, mau naik ke puncak. Nah. Kita mau main Alpine Coaster dan juga mau nyebrangi jembatan yang menghubungkan dua puncak gunung di ketinggian 3000 meter. Kita akan mulai jalan menuju ke atas ketinggian 3000 meter yaitu di Glacier 3000. Wow. Kalau
9 Swiss franc. Kurang lebih 10 euro, 170 ribu lah. Gak mahal. Kita lanjutkan perjuangan. Naik lagi. Ayo. Jangan stop. Kita sudah sampai ke puncak yang ke ujung. Dan kita menuju ke stasiun sebelumnya. Kita ke peak yang sebelumnya, ke puncak sebelumnya, melewati jembatan gantung di ketinggian 3000 kaki ini. Nah, ini pemandangannya memang luar biasa, alamnya top banget. Buat teman-teman yang belum pernah, wajib kunjungi Glacier 3000 di Sanengestad, Switzerland. Kafenya hangat begitu keluar seger lagi, dingin lagi. Kita sampai ke stasiun yang tengah. Nah, nanti kita akan ganti cable car untuk turun kembali ke bawah. Oke, sekarang kita lanjut ke cable car yang panjang sampai ke bawah. Dari 2500 meter sampai ke paling bawah. Jadi kita dengan kabel car ini bisa naik kurang lebih 1500 meter atau 1,5 kilo dari stasiun pertama sampai terakhir. Dari 1500 menuju 3000 meter dari atas permukaan laut. Oke, kita sampai bawah, kita lanjut perjalanan. Kita mau ke Grindelwald. Kita makan siang dan ke Interlaken. Nah, kita harus sampai ke tempat berikut. Tempat apa, Cako? Danau Bleu. Blause. Blause. Kisahnya mirip kisah Banyuwangi. Jadi sepasang kekasih ada sering berpacaran di sini, madu kasih tiap malam. Kemudian si ceweknya nunggu dan setelah beberapa hari nggak muncul, ternyata ada berita cowoknya ini meninggal. Jadi dia sedih dan setelah itu jadilah warna daunnya biru toska, tadinya warnanya bening, katanya begitu.
Nah, kita sekarang sudah sampai di kota Interlaken, kota favoritnya para turis di Switzerland, yang diapit oleh danau dan sungai. Interlaken. Pokoknya duit kalau belum habis, jangan pulang. Hari kalau ini habis, Aho takut lagi. Shopping lagi, shopping. Nah, udah kenyang habis makan di Bambu China Restaurant. Jalan-jalan lagi, keliling lagi Interlaken pada belum puas shopping. Sudah bergerak menuju Grindelwald karena kemarin ibu-ibu mau shopping, jadi tidak keburu Grindelwald. Grindelwaldnya hari ini. Di Grindelwald habis kita lanjut ke Zermatt. Gimana, Pak Turgat? Lanjut. Grindelwald, kita ke Tash, naik kereta ke Zermatt, kita lihat puncak gunung Toblerone, Matterhorn. Nginapnya di mana nginap kita ya? Kita nginap di satu desa, itu namanya desa Sion. Sion. Ya, dekat dari Zermatt. Dari kota Tash naik ke kota Zermatt. Bus cuma sampai sini karena ini adalah kota di Zermatt, kota bebas polusi. Jadi kita pakai tren ke atas. Nah, kita sekarang akan naik kereta. Inilah trennya menuju Zermatt. Gornergrat. Kita dari Matterhorn, kita akan menuju ke atas, naik ke kereta Gornergrat. Thanks,
lagi. Itu bolehnya bingung ketika kita. Oke, kita sampai ke Gorna Belt, stasiun terakhir kita turun. Sudah berada di top view-nya, top view point menuju top level. Jalan-jalan lagi, kita mau kembali turun ke bus, kita akan menuju hotel naik kereta. Mau beli apa tuh? Anggur merah. Beli? Enggak, beli coklat. Naik pas monter. Oh, lo jangan lepas, monter nih monter. Sampai ya? Ya, makanya ya, jangan suka-suka lupa ya. Alah, kuat, jadi lemes. Oh, oh, sweet. Ready. Sampai-sampai kita sampai di hotel kita malam ini di Moxie Sion.